Insyaallah tabarakallah. Kita cicipin dulu ya. Bentar. Ayamnya, paprikanya sama nasi. Ini masih panas ya. Bismillah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maria Mariumi Channel. Nah, di video kali ini saya mau membuat nasi goreng ala Timur Tengah versi Mariumi. Oke. Nah, dan ini juga khusus ya, ini requestnya dari kakak sama akunnya itu Jordi Kartum ya. Oke, nah sekarang langsung aja yuk kita simak video tutorialnya. Boleh juga ya buat kalian di rumah yang mau bikin nasi goreng ala Timur Tengah, bisa kalian praktekkan ya. Oke teman-teman, nah ini dia ya bahan-bahannya untuk membuat nasi goreng. Oke, nah di sini sudah ada ayam ya. Ini sebelumnya sudah saya marinasi tadi malam. Nah untuk videonya marinasi waktu tadi malam itu, ini dia videonya ya guys, simak videonya. Oke. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau marinasi ayam ya, karena besok rencananya saya mau bikin nasi goreng ala Timur Tengah ya, versi Mariumi. Ada ayam yang sudah di ini, saya sudah iris halus seperti ini ya. Nah, ini untuk irisnya boleh kalian mau dadu tipis-tipis atau kayak yang saya ini tipis panjang ini ya, disesuaikan aja. Nah ini kira-kira juga 220 gram ya, sudah saya timbang. Nah kemudian di sini ada bahan yang lain juga ya, saya siapkan di sini ada minyak sayurnya, ini 3 sendok makan. Kemudian ini ada lada bubuk ya, ini setengah sendok teh. Ini ada kecap manis, ini 3 sendok makan. Kemudian ini ada lemon, ada 2 sendok makan. Ini bawang putihnya 3 siung yang sudah dihaluskan. Dan ini garam setengah sendok teh ya. Ini bumbu Arabnya ya, ini ciri khas dari nasi gorengnya ya. Jadi harus terasa rempah-rempah Arabnya. Nah untuk teman-teman yang pengen tahu kan apa sih dalamnya itu kan ya, bumbu Arab itu, nah ada di video saya ya yang lalu ada tuh, kalian bisa cari aja cara membuat bumbu Arab. Nah karena ini yang paling penting guys, ini yang paling penting untuk ciri khas nasi gorengnya ya. Oke teman-teman, nah kita mau langsung marinasi aja ya. Nah ini kita sudah sediakan wadah ya. Nah ini bawang putihnya kita masukkan. Oke, kita aduk-aduk dulu sampai merata ya bumbu-bumbunya. Selanjutnya terakhir kita masukkan ayamnya ya. Oke. Gini guys. Nah. Diaduk-aduk ya ayamnya biar meresap ke dalam bumbu-bumbunya gitu ya. Udah deh, ini simple ya, tinggal gini aja marinasinya. Nah ini untuk satu porsi aja ya guys, kalau misalkan kalian lebih dari itu ya bisa didua kalikan resepnya ya. Oke, kita langsung tutup ya, ini kita diamkan satu malam karena besok mau aku pakai buat nasi goreng ya, biar tinggal langsung siap pakai, disimpan di kulkas aja ya semalaman. Oke. Nah itu tadi
kalau pengen lebih empuk dan meresap ya 1 malam, tapi kalau kalian terburu-buru bisa 6 jam, tapi saya sarankan sih lebih baik ya 1 malam aja ya. Oke deh, gitu aja. Kita mau simpan dulu ya di kulkas. Nah, oke, itu dia teman-teman videonya ya. Sekarang kita lanjut ke bahan-bahan yang lainnya juga ya. Di sini juga ada beras basmati ya. Ini 1 mangkok yang sudah dikukus. Nah, di sini ada bawang merah ya. Ini 3 sendok makan yang sudah dihaluskan. Di sini ada minyak sayur ya, ini 2 sendok makan, ini untuk menumis. Bisa 2 atau 3 sendok makan ya, terserah. Kemudian ini juga ada garam, ini secukupnya aja ya, oke. Nah, di sini ada paprika merah ya, kuning, hijau gitu. Ini opsional ya, bisa kalian gantikan dengan cabai rawit. Cabai merah itu terserah ya, disesuaikan aja dengan selera. Nah, itu aja. Oke, langsung kita bikin yuk. Oke, nah teman-teman, ini sudah disiapkan wajannya ya. Kita kasih minyak. Bismillah. Kita mau tumis dulu ya bawang merahnya. Nah, oke, sudah harum, kita mau masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk lagi ya. Teman-teman, nah ini ya ayamnya udah kering dan juga menyusut bumbunya. Selanjutnya kita masukkan nasi ya, yang tadi. Nah, kemudian diaduk-aduk. Selanjutnya kita masukkan di sini ya paprika ya, ini opsional. Oke. Ini tinggal diaduk-aduk, kemudian sudah kita matikan kompornya. Nah, oke teman-teman, kita langsung hidangkan ya. Bismillah. Oke, ini dia nasi goreng Timur Tengah ala Mariumi. Kita langsung cicipin dulu ya nasi gorengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tabarakallah. Bismillah. Ayamnya, paprikanya sama nasinya. Ini masih panas ya. Bismillah. Rasanya enak. Nasi goreng ala Timur Tengah ini ciri khasnya itu dari bumbunya ya, dari rempah-rempahnya. Nah, ini kerasa banget ya rempah-rempahnya si nasinya ini, terutama untuk ayamnya yang sudah dimarinasi 1 malam itu sudah menyerap dan juga empuk ya. Silakan ya, untuk kakak yang request silahkan dicoba di rumah. Buat teman-teman juga yang penasaran pengen nyobain nasi goreng ala Timur Tengah, boleh kalian tinggal bikin ya. Oke, gitu aja. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video sampai akhir. Insya Allah bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umma salamah. Bye bye.